Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey, jadi bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi saya mendapat beberapa persoalan daripada beberapa penonton berkenaan dengan sahabat-sahabat penonton berkenaan dengan pembayaran mereka untuk hari ini, itu untuk hari Jumaat 3 September 2021. Okey, jadi persoalan yang timbul adalah siapa yang akan menerima bayaran pada hari ini. Jadi untuk hari Jumaat ini, 3 hari bulan, berdasarkan semakan yang saya perolehi sehingga ke saat ini, mereka yang bertarikh 4 dan juga sebilangan besar yang bertarikh bayaran mereka pada bulan lepas 4 Ogos dan juga 5 Ogos, anda akan menerima bayaran anda pada hari ini. Bagi mereka yang menggunakan akaun RHB Bank, bayaran adalah mengikut waktu operasi bank, dan juga bagi mereka yang menggunakan akaun selain daripada BSN, RHB Bank, maafkan saya, bayaran akan mula dimasukkan sekitar selepas jam 5 petang. Sesi kedua adalah pada pukul 8.20 malam dan sesi ketiga adalah pada selepas pukul 11 malam sehingga ke 11.59 malam. Okey, jadi kalau 11.59 malam masih lagi tidak ada bayaran, pukul 12.30 malam tidak ada bayaran, maksudnya bayaran anda akan diperolehi pada hari bekerja yang berikutnya, iaitu pada hari Isnin nanti, 6 September 2021. Kebarangkalian untuk menerima bayaran pada Isnin depan tu pun agak tinggi juga, sebab memandangkan sekarang ni berdasarkan maklumat yang saya perolehi daripada semakan saya, kebanyakan bank tutup operasi pada pukul 1 ataupun 2 petang. Jadi waktu operasi bank ni dipendekkan dalam lingkungan 2 hingga 4 jam. Jadi bila 2 hingga 4 jam ni ada, orang kata apa, mungkin ada sedikit limitation ataupun kekurangan dari segi orang kata pengeluaran untuk pembayaran tu. Pembayaran dilakukan tetapi disebabkan waktu-waktu dipendekkan dan sebagainya, mungkin ada pembayaran yang dikeluarkan tetapi penerimaannya adalah pada hari Isnin hadapan. Walau macam mana pun, bagi mereka yang mempunyai internet banking, anda boleh membuat semakan dari semasa ke semasa. Itu saja sedikit perkongsian saya berkenaan dengan tarikh pembayaran pada 3 September ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang mempunyai persoalan ataupun mempunyai sebarang komen, boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Jumpa lagi, terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.